Guys, aku ada di rumah Kiril nih. Aku mau pinjam uang, tapi kita mau cek dulu ya. Di dalam ada nggak sih uangnya dia? Aduh, hasil uang pembagian jatah 3 orang dan teman-temannya nih. Oh, masih ada guys. Jadi aku, yes, bisa jadi aku. Coba lihat dulu di dalamnya. Takutnya dia kelaparan apa gimana? Oke, oh ternyata nggak dong. Banyak makanan di sini. Berarti harusnya sih. Mobil. Apa nih? Mobil kemadam. Pemadam kebakaran ngapain? Woi. Astaga. Ya Pak, maaf Pak. Ini laporannya ada kebakaran di sini. Ya ampun. Kiril, emang siapa yang kebakaran? Nggak tahu lah, kurang. Nggak ada kebakaran di sini, baik-baik aja. Oh, iya. Kiril, sebenarnya aku datang ke sini mau pinjam uang. Pinjam uang? Iya, Kiril, aku uangnya udah habis. Sebentar kebutuhan aku saat ini lagi banyak. Nggak bisa, itu uang orang lain. Nah, gimana sih Kiril, pelit amat. Yaudah deh, aku pulang aja guys. Mau pinjam ke uang kemana lagi ya? Duh, bingung nih, apalagi besok kan harus ini ada acara ulang tahun. Aku nggak punya uang, mau piknik. Iya. Ada bank. Ya, kita mau coba pinjam uang di bank aja lah. Ya ampun, punya temen kok kayak ya. Ya ampun, tatar. Banknya yang mana ya? Astaga. Aduh, ya ampun, dasar gara-gara ngelamun nih, guys. Aduh. Gimana dong? Ya ampun, dia meninggal lagi. Bang, bangun, Bang. Ya Allah, ada polisi lagi. Berhenti. Aduh, ya ampun, Pak polisi, maaf. Aku lagi buru-buru. Berhenti kamu. Kamu udah nabrak orang loh. Iya, aduh, maaf apa polisi. Ya Allah, kena musibah lagi nggak ada uang. Kena musibah lagi berhadapan sama polisi. Mau udah harus bawa uang segapuk kali. Aduh, gimana dong. Ya, mudah-mudahan sih orangnya nggak kenapa-kenapa ya. Udah, fokus. Gak boleh ngelamun. Tetap harus fokus, ya udah pulang aja dulu. Pulang dulu istirahat, menenangkan diri guys. Aduh. Ya ampun, ini kejadian apa lagi? Tutup dulu pintunya, guys. Ada orang ngikutin nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, polisi juga nggak ngikutin. Aman. Udahlah, aku mau istirahat dulu sebentar. Istirahat dulu sebentar, guys. Aduh, aman kan? Aman. Tidur dulu, guys. Ya ampun, kelamaan nih tidur. Aduh, sampai udah gelap gini. Gimana nih? Aduh, lapar. Lo kok ada orang? Siapa kalian? Aku temennya si Pangki. Hah? Siapa si Pangki? Orang yang kamu tabrak tadi siang. Yaudah, maaf. Nanti aku ini ganti rugi apa gimana gitu. Ini cepat. Lo kok ada tengkorak? Ya, itu si Pangki. Dia penasaran gara-gara kamu tabrak. Tapi kok tengkoraknya ada dua? Ini bukan orang yang aku tabrak kali ini. Satu orang yang aku tabrak, tapi kenapa ada dua? Iya, itu si Pangki dan temennya. Dia meninggal bawa-bawa teman. Karena dia nggak mau sendirian di dalam kubur. Nggak gitu dong. Masa tanggung jawabnya ke aku semua? Nggak mau. Aku cuma nabrak satu orang. Masa harus tanggung jawab dua orang? Aduh, ya ampun, ini gimana?